Waalaikumsalam Mbak, tenang aja, Al nggak ada niat diplot ke Nia kok karena... Halo guys, siapa yang merasa kesal dengan episode semalam? Di mana semalam Nia memeluk Aldebaran? Di mana warga Paguyuban tidak terima jika ada perempuan lain yang memeluk Aldebaran? Apalagi pelukan Andin dan Aldebaran pun begitu mahal. Dan sekarang dirusak dengan begitu saja. Warga Paguyuban langsung bertanya kepada Ibu Asma Nadia, selaku konsultan kreatif. Kenapa ada adegan Nia memeluk Aldebaran dan Aldebaran hanya terdiam? Apalagi sekarang Nia dan Kayla harus tinggal di Pondok Pelita. Sampai masalah Nia dengan suaminya selesai. Jika dipikir secara logika, bagaimana masalah Nia dan suaminya selesai kalau dia hanya kabur dari masalah? Dan mengejutkan, Asma Nadia pun mengungkapkan jika adegan pelukan Aldebaran dan Nia tidak ada di skrip, gak ada adegan pelukan. Saya bingung ini, tulis Asma Nadia. Namun berbanding terbalik dengan pembelaan yang dikatakan oleh Naomi Jaskia, selaku pemeran Nia, dia mengatakan jika adegan tersebut sudah dari skripnya, kira-kira siapakah yang berbohong? Asma Nadia ataukah sang pemilik toko? Dan fakta terbaru, ternyata adegan itu memang tidak ada di skrip dan itu adalah sebuah improv. Aku cuma tanya kru karena malas juga cari itu tekapan. Kali ini bengek gak bohong, itu adalah improv. Dan dari ketawanya Randy, kalian tahu itu yang improv siapa. Dan tidak dikat, mungkin karena dianggap sutradaranya oke dan nyambung dengan kata-kata anak buah Permadi. Cerita Ikatan Cinta memang benar-benar sudah dihancurkan hanya untuk memperpanjang episode. Waalaikumsalam Mbak, tenang aja, Al gak ada niat diplot ke Nia kok karena Al itu ya maksudnya gak levelan, dia kan perempuan simpenan gitu kan. Kalau dia centil ke Al kan yang penting